Bang Badil, Abang Badil sudah sampai surah apa? Alhamdulillah, Abang sudah sampai surah Al-Qalam. Kalau Adik Opal sampai surah apa? Surah Adil. Abang sudah betul ngapal surah setelahnya. Opal namanya sampai surah apa? Yang kala-kala dulu. Oh, kala la ilam yang tahilanas Pak Aminasyah. Ah, iya. Tidak apa-apa, Opal. Walaupun masih di situ, tapi harus tetap selalu ngapal. Semangat. Bang, walau susah, harus tetap semangat ngapalnya. Mau kan makaikan mama mahkota ketika di surga? Kami orang tua tak mengharapkan apa-apa. Kami hanya mau anak-anak mama jadi anak yang soleh. Ya deh ya, soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam hadis ini ada terdapat dua amalan yang bisa menjadikan seorang muslim itu lebih baik daripada sahabat-sahabat muslim yang lainnya. Yakni adalah yang pertama adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Yang kedua adalah mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang lainnya. Anak-anak semuanya, tentu seseorang menjadi lebih utama ketimbang sahabat-sahabat yang lainnya, apakah baik yang belajar dan yang mengutamakan, itu tidak terlepas dari keutamaan dan berkahnya Al-Quran itu. Karena sama-sama kita ketahui kan, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah SWT, kalam Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga itu menjadi acuan, menjadi sumber bagi kita dalam menjalankan agama ini. Anak-anakku semuanya, seandainya manusia sadar bahwa kita sangat membutuhkan sahabat, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sohib yang mau mendengar keluh kesah kita, yang mau mendengar curhatan kita, hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Karena apa? Al-Quran akan senantiasa ada. Al-Quran akan senantiasa menemani kita. Al-Quran akan senantiasa membersamai kita tatkala kita membutuhkannya. Sebagaimana disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, sami'tu Rasulullah SAW yakul ikra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal kiamati syafi'an li ashabihi. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia suatu saat nanti Al-Quran akan akan datang memberikan syafaat bagi sahibnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian anak-anakku semuanya, siapakah kiranya yang disebut sebagai sahib ataupun sahabat Al-Quran ini? Mereka adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang selalu membacanya setiap saat, yang selalu mau mentadaburinya, selalu mau mengamalkan kandungannya, yang selalu juga mengkhususkan waktunya untuk senantiasa berdekatan, senantiasa membacanya, membaca Al-Quran ini. Anak-anak semuanya, semoga kiranya kita menjadi sahabat Al-Quran, menjadi ahlul Quran yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita belajar sama-sama yuk. Oke? Oke. Yes. Yes. Yes.